Dinas Jasmani Angkatan Darat atau Disjasad Ngara Rancang Pembangunan Zona Integritas Muru Wilayah Bebas Korupsi atau WBK serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani atau WBBM. Etalampan dilakonan di Gorbung Tomo Disjasad TNI AD Baros Kota Cimahi poe Jumaah berang teh di Luuhan Kusa Babara Forkopinda Kota Cimahi. Poe Jumaah berang, Dinas Jasmani Angkatan Darat medalkeun rarancang pembangunan zona integritas muru wilayah bebas korupsi atau WBK, sarta wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM, anu pernahna di Gor Bung Tomo di Disjasad TNI AD Baros Kota Cimahi. Eta kagiatan teh diluuhan ku sababaraha Forkopinda Kota Cimahi. Prak-prakan nanda zona fakta integritas WBK jeung WBBM jadi bukti gemetna sakumna pihak anu kabaut pikeun nguniangkeun lalawak anu bebas korupsi sarta daerah birokrasi bersih sarta ngaledenan masyarakat. Kadisjasad TNI AD Brigadir Jenderal TNI Muhammad Hasan ngebrehkeun minangka bagian tina pamarentahan TNI AD kaasup Disjasad boga komitmen keur ngokolakeun institusi anu bersih, bebas korupsi, kolusi turta nepotisme, transparan, akuntabel, sarta profesional. Diantik itu, sanajan Disjasad henteu boga rea pangladen langsung ancokeuneun masyarakat, pihak nangerong lampah ngawangun zona integritas anu bersih di irong kawilang penting. Bagian dari pemerintah, sehingga reformasi birokrasi yang merupakan desain reformasi birokrasi nasional ini ditujukan untuk mengelola pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta transparan, akuntabel dan profesional. Sehingga Dinas Jasmani Angkatan Darat ini yang merupakan bagian dari Angkatan Darat, kami ikut melakukan kegiatan ini. Sehingga kami semua terikat dengan komitmen yang sama yang dilakukan oleh penyelenggara negara yang pihakna miharep eta komitmen mampu ngunyangkeun lalawak anu bebas korupsi sarta daerah birokrasi bersih sarta ngaledinan masyarakat bakal sagancangna ngajanggelek. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.